Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di Surya Malia Channel. Seperti biasa pagi ini, hari Minggu pagi, kita ke Pantai Kuta ya, sama si Bele lah. Seperti biasa, hari Minggu ini terasa apa ya, ramai banget ya. Dan suasana cerah banget tuh di kejalan. Tuh kalian lihat tuh ada gunung. Nih dagang-dagangnya masih belum pada buka ya. Bele udah disambut nih sama si anjing. Jadi itulah ya guys ya, jadi ikutin terus perjalanan saya hari ini di Pantai Kuta bersama si Bele. Ngapain aja kita selama di sini, nanti kalian lihat aja ya. Oke, itu di kejalan juga kelihatan itu banyak ada anjing-anjing, orang nelayan yang mengajak anjingnya itu di situ tuh, dan beberapa wisatawan di pantai ini tampak juga itu perahu-perahu nelayan di kejauhan pada melaut ya. Yang pasti suasananya luar biasa guys, cerah banget, dan semoga secerah hati kalian juga. Oke, ikutin terus ya, pokoknya jangan di skip dan ini pasti akan seru. Oke. Sana men, enggak apa-apa. Banyak ada teman-temanmu sini tuh. Lucunya si Bele kalau dia lagi ngeliatin teman-temannya gini nih, biasanya ngi-ngi-ngi gitu dulu. Gak tahu kenapa. Ini teman-temanmu. Galak ya, cucu. Come on, come on Bele. Bele, come on. Come on, Bele. Come on. Banyak nih pagi ini yang ngajakin dogi-doginya yang sini ya. Tuh lihat di kejauhan juga ada tuh, gede banget tuh yang sebelah situ tuh. Tuh guys, di depan ada anjing, nggak tahu nih jenis apa nih, Rottweiler atau ya Rottweiler kayaknya ini ya. Ekornya lengkung ke bawah gitu karena dia takut tuh digonggong-gonggongin nih sama yang itu. Kayak di sini tuh memang banyak sekali kawanan anjing loh guys. Di sini tuh memang dia penghuni pantai ini, nggak ada yang punya. Nah dulu juga kita awal-awal waktu ngajak si Bele ke sini tuh, weh dia digonggongin habis nih si Bele. Tapi sekarang udah terbiasa kali ya, dia udah kenal hampir sebagian anjing-anjing di sini, jadi aman-aman aja. Jadi nggak terlalu, kalau dia lewat itu nggak terlalu dihiraukan sama yang lain-lain. Tuh lihat guys, dia udah nggak tahan tuh pengen mandi, nyebur sendiri tuh, lihat tuh, senang ya. It's okay, it's okay. Nih aneh nih, memang si Bele ini memang suka banget kalau dia lagi ke pantai itu pasti pengen berenang tuh, lihat tuh, dia berenang banget. It's okay. Tuh mandi lagi. Wah pokoknya dia udah kalau ke pantai itu tanpa mandi itu rasanya hambar bagi dia, karena memang udah suatu kebiasaan bagi dia kalau di sini tuh dia harus basah. Makanya ada sebagian orang yang menyatakan bahwa jangan mandiin anjing setiap hari, tapi ya saya susah ya, karena saya setiap hari harus ke pantai, jadi ya udah dia harus mandi begitu sampai di rumah ya, mesti harus saya juga bilas dia pakai air yang bersih gitu ya, biar nggak ada ini apa namanya, ada pasir-pasir nempel di bulu-bulunya itu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ke pantai itu nggak mandi sampai di rumah itu, dia malah jadi apa ya, agresif gitu ya, mandi di kolam-kolam ikan kita. Nah kalau di sini kita berikan dia kayak gini, kayak jadi seperti inilah ya. Jadi dia main-main gini, jadi sampai di rumah itu dia nggak pingin lagi mandi, ya malah dia diam aja tiduran gitu ya. Ya guys, suasana pagi ini cukup cerah banget ya. Biasanya memang kita sering jalannya sampai di sini nih guys. Jadi batas ada gapura ini, gapura yang di legian ini. Nah ini batas kita biasanya jalan-jalannya sama si Bele pagi-pagi. Begitu juga dengan hari ini ya. Kita nggak usah jauh-jauh karena memang biar sebentar dia dapat mandi juga, kan dia pingin mandi nih sampai di rumah, biar kita lebih gampang juga nanti untuk bersihnya dengan air biasa gitu, sehingga nanti dia bisa siangnya itu tidur pulas. Yuk kita samperin nih anjing Rottweiler tadi nih, ini gede banget. Halo pagi,
Ini jenis apa mbak ya? Hah? Jenis apa ini? Road wheeler? Ya road wheeler tapi campur ya. Campur ya? Ya nanti pesan road wheeler. Ini campur apa dia? Bali sih enggak? Enggak juga ya? Tahu ya. Ini cewek cowok mbak gininya? Hah? Cewek apa cowok itu anjingnya? Cewek. Cewek ya, oh sama ini juga. Dia ketakutan kayaknya. Cuma yang diajak ya? Enggak. Udah sering ya? Ya tapi karena aku ke Sumbawa jadi baru sekarang aku ajak. Oh kayaknya ekornya turun terus sih ketakutan gitu kayaknya. Iya dia. Tapi kalau lawan dia ya, berani. Dia enggak agresif ya ini ya. Enggak. Tapi takut juga kadang ada anjing gini ini kan dia bisa apa ya, galak tapi gitu. Tapi kalau dia disalahin ya ini lawan. Lawan balik. Oh. Tapi kalau cuma di sini udah sering soalnya. Iya. Udah. Kalau ini baru dia ini baru 9 ya sekarang ya, 9. Masuk 10 bulan. Oh, iya. Masih muda banget ini. Ini 10 tahun dah. Udah tua ya. Oh. Iya. Nggih, mari Mbak ya. Nggih, makasih nggih. Oke, Bele, come on. Oh, ternyata udah tua banget, anjingnya 10 tahun ya. Tuh ada. How are you? Good, thank you. Yeah, hey. Sorry? Yeah. Beautiful dog. She just want to swim. Yeah. Oh, yeah. Okay, see you. Yeah, see you, bye-bye. Umur berapa tahun? 8 tahun? 8 bulan, oh sama ini juga. Oh? Ini 9 bulan. Gede banget ya. Iya gede. Ya, tapi lucu banget ya. Sering di grooming berarti harus ya. Iya. Kalau bulunya gini, aduh lucu banget. Oh iya, apa sih? Dia cemburu biasa. Biasa kalau cemburu dia, saya digendong-gendong. Tuh sana. Ayo, mari mas. Ya. Iya. Ayo. Banget ada burung. Bele, kam ya. Burung parot. Mainnya kalau di Pantai Kuta ya susah karena emang di Pantai Kuta banyak ada anjing jadi dia agak susah deh. Ya akhirnya kamu sekarang bebas mandi dah. Mandi sepuasnya. Tuh semuanya. Ya mandi dah. Ini terutama di sini kotor nih biasanya sering. Good girl, woi, hey. Good girl. Guys, sisanya habis berenang nih guling-guling lagi deh, kotor lagi nih ya. Nanti susah nih mandinya di rumah. Susah sekali nah, kalau dia lihat anak orang main surfing gitu tuh pasti dicari. Apalagi yang main surfingnya anak-anak itu suka banget ya. Digonggong-gonggongin terus deh.